Nintendo Direct September 2022 baru sahaja diadakan semalam dan ada beberapa game besar yang diumumkan dan bakal keluar tidak lama lagi. Jom kita tengok pengumuman yang terbesar pada acara ini. Gamer santai! Fire Emblem Engage adalah entry terbaru untuk franchise popular Fire Emblem. Game RPG ini dijadualkan untuk hadir ke Nintendo Switch pada 20 Januari 2023. Kita juga telah diperkenalkan dengan watak utama bersama-sama watak lainnya akan turut serta dalam pengembaraan baru ini. Dalam trailer juga ada mendedahkan beberapa ciri dalam combat. Salah satu ciri tersebut ialah Engage yang melibatkan dua watak pemain. Terdapat juga edisi khas yang dipanggil Divine Edition yang memberikan beberapa item khas kepada pemain. Selepas pelancaran Octopath Traveler yang disambut baik, Square Enix tidak melepaskan peluang untuk mengumumkan game terbaru siri tersebut. Octopath Traveler 2 akan hadir dengan grafik HD 2D yang juga digunakan dalam game Triangle Strategy dan Live Alive. Game ini merupakan entry ketiga untuk siri Octopath selepas pelancaran game mobile Champions of the Continent pada awal tahun 2022. Seperti yang didedahkan dalam trailer, setiap aksi daripada 8 watak baru ini akan berubah mengikut waktu hari. Semua ini berdasarkan base job daripada game dulu. Octopath Traveler 2 bakal dilancarkan pada 24 Februari 2023. Akhirnya, Nintendo mengumumkan sequel yang ditunggu oleh ramai pemain Zelda, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Game yang sebelum ini dinamakan Breath of the Wild 2 telah mendapat nama rasmi tersendiri. Pengumuman baru ini juga telah menunjukkan beberapa in-game footage yang sudah pasti akan dilalui oleh pemain nanti. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom dijadualkan untuk lancar pada 12 Mei 2023. Walaupun trailer baru ini tidak mendedahkan dengan lebih mendalam tentang gameplaynya, kita didedahkan dengan pelbagai dinding bersimbol dan juga makhluk yang seakan-akan burung. Koei Tecmo telah mengumumkan game seram terbaru untuk franchise Fatal Frame. Game tersebut bertajuk Fatal Frame Mask of the Lunar Eclipse akan dilancarkan ke PS5, PS4, Xbox Series X dan S, Xbox One, Switch dan PC melalui Steam. Game ini dijadualkan untuk lancar pada awal tahun 2023. Game ini merupakan versi remaster yang telah dikeluarkan di konsol Wii pada tahun 2008. Bukan setakat itu sahaja. Ini kali pertama game ini tersedia untuk pemain luar negara. Dalam game ini, korang akan cuba untuk menghalau hantu yang menceroboh serta bergantung pada cahaya lampu solo dan kamera, kamera obscura. Kamera ini mempunyai kebolehan untuk menghalau hantu serta memerangkapkan mereka dengan menangkap gambar mereka. Bandai Namco Entertainment datang dengan kejutan untuk peminat Tales. Tales of Symphonia akan dilancarkan semula dengan versi remaster Full HD. Game ini dijadualkan lancar pada awal tahun 2023 untuk PS4, Nintendo Switch dan Xbox One. Kini, ia hadir ke konsol terkini dengan penuh HD serta mengekalkan pengalaman beremosi pada 20 tahun yang lalu. Penerbit Koei Tecmo dan developer GAS telah mengumumkan Attila Ryza 3, Alchemist of the End and the Secret Key untuk PS5, PS4, Switch dan PC melalui Steam. Ia akan dilancarkan pada 22 Februari 2023 di Jepun dan 24 Februari di seluruh dunia. Ryza dan rakan-rakannya menjalani kehidupan di Kurken Island dengan aman damai sehingga mereka mendengar berita bahawa sejumlah pulau misteri tiba-tiba muncul di perairan berhampiran. Untuk mencari jalan bagi menyelamatkan pulaunya, Ryza dan rakan-rakannya akan memulakan pengembaraan terakhir berkaitan Roots of Alchemy. Sekiranya korang nak tengok Nintendo Direct ini secara keseluruhan, boleh layari YouTube channel Nintendo. Apapun, Januari dan Februari mesti penuh dengan game-game ni. Game apa yang korang berminat dan tengah tunggu nak main? Tinggalkan jawapan di ruangan komen di bawah dan jumpa korang di video yang seterusnya.